pertemuan tadi memunculkan dua nama. Memunculkan dua nama, satu karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua sehingga memunculkan dua nama. Nama yang muncul itu adalah satu secara berurutan ya. Saldi Isra karena S-nya itu setelah itu A saya sendiri yang kedua S lagi Bapak Dr. Soehartoyo nah itu dua nama yang muncul kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada dua hakim konstitusi yang disebut dalam apa, rapat permusawaratan hakim tadi diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi tujuh dari sembilan hakim konstitusi meninggalkan ruangan. Ada break tadi tinggallah saya dengan yang mulia Bapak Suwartoyo dalam ruang RPH untuk mendiskusikan ini sudah ada nama disebut kira-kira bagaimana kita menghadapi nama-nama itu. Siapa yang mau jadi ketua dan siapa yang mau jadi wakil ketua? Teman-teman sekalian, Sambari melakukan refleksi kami berdua tadi dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang jadi wakil ketua eh, salah saya sebetulnya yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua mahkamah konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua dan setelah itu setelah disepakati eh, Hakim Konstitusi yang tadi keluar ruangan eh, dipanggil dan kita duduk bersembilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama itulah wujud musawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di rantai 16 tadi pagi dan menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr. Suartoyo dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini mengucapkan sumpah di ruangan ini dan artinya mulai hari Senin Komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan uh, terpenuhi, seperti biasa. Hanya itu yang bisa disampaikan, dan mohon doa restu kita bersama agar Mahkamah Konstitusi bisa menapak secara pasti, mulai dari hari ini, untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan publik dalam menghadapi situasi ke depan terutama sengketa pemilu yang sebentar lagi akan menghampiri kita semua. Terima kasih. Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.